Itulah. Cukup teruja untuk berada di tapak parkir PPI Kerinci ini bersempena dengan program jualan termurah khidmat untuk rakyat anjuran pejabat Parlimen Lembah Pantai, dan penduduk di sini sudah mula memenuhi pekarangan tapak parkir ini seawal jam 8 pagi tadi, dan masing-masing saya tengok dah jinjing plastik kiri kanan, dah bawa beras, dah bawa minyak, dah bawa barangan pasar, dan juga ada juga keperluan kering untuk harian mereka. Dan pastinya saya cukup teruja sebab bila saya buat pusingan tadi, saya dapat macam-macam barangan yang dijual dengan harga yang sangat-sangat berpatutan. Contohnya macam ikan tumbung dijual dengan harga RM10 sekilo, dan beras juga 5 kilo dijual dengan harga RM16.50 sahaja, dan ianya benar-benar di bawah harga pasaran. Dan untuk berbicara lanjut mengenai jualan termurah khidmat untuk rakyat ini, kita terus saja bersama Menteri Komunikasi yang juga Ahli Parlimen Lembah Pantai, YB Fahmi Fadil. Jadi YB, mungkin boleh share sikit suasana dan kemeriahan yang ada pagi ini. Alhamdulillah, suasana hari ini sangat-sangat meriah. Kalau kita tengok ramai yang datang. Idea ni sebenarnya tercetus daripada Yang Mohamad Ahli Parlimen Bukit Gantang, Datuk Syed Abu Hussein. Saya ada berbincang dengan beliau dan beliau menceritakan bagaimana konsep seperti ini beliau laksanakan di Bukit Gantang. Jadi saya lihat, ini sangat menarik. What if kita cuba buat something like this tapi dekat belakang Angkasa Puri, dekat Pantai Dalam. Jadi saya nampak hari ini dia sangat-sangat berkesan dan ramai yang datang mengucapkan terima kasih. Dan saya selepas ini nak cuba bawa program seperti ini pergi ke parlimen-parlimen yang lain untuk bantu rakyat. Jadi YB, mungkin boleh sikit-sikit macam mana sebenarnya, walaupun bukan dilakukan secara setiap hari tapi berkala, tapi ianya juga dapat membantu kos rakyat. Ya, saya nampak mungkin kita boleh bagi fokus kepada tempoh-tempoh tertentu. Sebagai contoh, tengah bulan ataupun hujung bulan sebelum kita dapat gaji. Sebab kita tahu KPDN ada usahakan program jualan rahmah, tapi ahli-ahli parlimen juga boleh membantu tempoh-tempoh tertentu. Dan saya lihat kerjasama strategik seperti yang telah ditunjukkan oleh Yang Mohamad Datuk Syed Abu Hussein, saya nampak mungkin kita boleh buat di tempat-tempat lain juga, dan dia boleh membantu mengurangkan kos sara hidup, membantu mengurangkan tekanan bebanan ya yang dipikul oleh rakyat, dan manfaatnya saya nampak berlipat ganda. Mungkin YB boleh share sikit harapan YB lah. Sekarang ni baru pukul 9 lebih kan, dia akan habis pukul 10. Boleh yang dekat-dekat tu boleh datang dekat-dekat cepat-cepat kat sini. Itu sebab kita buat di lokasi ini. Sebab kelilingnya ada sejumlah PPR, sejumlah flat cost rendah, dan juga quarters-quarters kerajaan. Jadi kita nampak dia boleh membantu jumlah yang agak ramai. Dan yang datang pada hari ini, saya nampak jumlah dia agak ramai daripada pagi. Saya tak tahu jumlah yang telah lalui tadi, tapi saya jangkakan mungkin sekurang-kurangnya insyaAllah dalam mungkin 800 ke 1000 orang mungkin, sebab kawasan ini agak padat ya, dan mereka datang, masih lagi ramai yang datang. Jadi saya harap program seperti ini dapat membantu komuniti, dan saya nak buat lagi dengan Datuk Syed Abu Hussein. Baik, terima kasih YB. Jadi untuk anda yang mungkin berada berdekatan kat sini, jangan lepaskan peluang, boleh datang ramai-ramai kat sini sebab program ni akan berakhir sekitar jam 11 pagi tadi. Dan untuk Terence dan Hani, jangan lupa juga boleh datang kat sini sebab belakang Angkasa Puri je. Jangan lupa bawa plastik bag ke apa untuk kita isi barang-barang kita, sebab saya dengan YB pun kejap lagi nak pusing satu orang lagi nak tengok apa yang menarik kat sini. Untuk itu kembali kepada Terence dan Hani di studio Angkasa Puri. Silakan.